Selamat malam teman-teman semuanya yang udah hadir di sini. Tepuk tangan buat kalian semua yang udah nonton Pusat Tawa. Makasih banyak kawan-kawan yang udah hadir. Banyak. Nah kan teman-teman, nama aku Tanjung. Tepuk tangan buat Kompas TV dong yang udah dukung acara kita. Luar biasa Kompas TV emang. Keren Kompas TV nih. Ngapa Kompas TV keren? Karena dia Kompas kawan-kawan. Wow. Wow, informasinya sangat baik di sana ya. Kenalkan teman-teman, nama aku Tanjung tadi balik lagi. Pala aku ini miring. Bisa dilihat ya, miring. Bukan gimmick bang, bukan. Bukan gimmick, bukan. Biar stand up, biar lucu, bukan. Emang dari lahir bang. Kata mama aku nih, aku lahir pantat duluan bang. Serius pantat. Tadinya pengen lahir pala duluan. Cuman pas aku nyampe dinding rahim mama aku tengok, iya Allah. Suster seram pantatnya. Suster kaget tarik tuh langsung. Halo. Cuman aku tuh paling kesal sama orang yang kalau udah nengok kekurangan aku nih pasti suka diremehkan gitu. Kayak kawan aku nih pernah ngomong kayak gini, "Ah, Kak Ujung cacatnya enggak seberapa," gitu. "Tengok tak kawan aku tak, kakinya buntung," katanya. "Bus. Kau mana ada susah-susahnya?" Ah, ini salah nih orang kayak gini. Ini aku kasih tahu ya, aku punya kesusahan dari kecil bang. Aku dari kecil nggak pernah pakai baju seorang, harus dipakai kan. Pernah aku nekat coba pakai seorang bang, aku pakai, pala aku muncul di lengan kanan. Tolong. Cuman walaupun pala aku mereng gini, tapi pala aku bisa sengal kawan-kawan. Bisa sengal, betul, serius, sumpah. Jadi waktu itu aku pernah ke Jakarta, lagi di kereta, tiba-tiba kepala aku sengal ya kan. Aku bunyiin dong. Aku bunyiin tuh, truk bunyi tuh ya kan. Orang sebelah aku panik, "Bang, tolong bang, kepala enggak balik." Tolong, kunci stang. Cuma ini bulan puasa ya kawan-kawan ya, betul lah. Siapa yang di sini puasanya belum ada puasa? Siapa di sini puasanya belum bolong? Angkat tangan. Kelihatan wajah-wajah pendosa ya. Nggak percaya aku. Itu nggak mungkin. Kita tahu nggak siapa yang aku benci kalau udah yang namanya bulan puasa? Diajak bukber, ya nggak? Jam 12 siang. Itu tuh. Aku memang benci tuh sama kawan aku tuh. Soalnya kawan aku ini nggak menghargai agamaku bang. Di hari pertama bulan puasa kemarin, tiba-tiba jam 11 siang dia ngechat aku. "Mana nih Pek?" katanya. "Mana nih Pek?" kataku. "Mau kemana kau tuh?" kataku. "Warkop lah kita Pek," katanya. Dalam hati aku, kok dia ngajak ke warkop kayak ngajak ke neraka ya? Siang-siang loh. Kayak neraka yuk Pek, kayak gitu lah. Bilang, "Janganlah boy, ini puasa nih," gue bilang. "Janganlah, nanti tunggu asar." Masih awal, udah tua nih. Aduh. Terus yang paling aku benci kalau udah bulan puasa nih apa? Bukber, betul gak? Bukber tuh benci gak lagu sama bukber. Karena apa? Kalau udah kita yang namanya bukber, tuh kebanyakan tuh cuman ber ya? Nggak buk. Karena kebanyakan orang yang ikut bukber nggak puasa bang. Angkatan aku lah ya. Kebanyakan tuh cuman ber ya gitu, enggak buk. Kesal aku nih. Enggak cuman orang yang cuman apa ya? Yang enggak puasa dari rumah, ada enggak orang yang masih puasa dari rumah? Nyampe tempat bukber, begosip, ah kan enggak batal artinya kan? Makanya enggak buk lagi tuh, cuman ber ya tuh. "Woi, kau tuh tahu enggak dia enggak datang," katanya. "Ih, kau ini gibah, batal." Batal dong ya enggak? Ah. Ngeblank tiba-tiba. Aduh, aneh gitu. Kesal aku nih kawan-kawan aku tuh. Apalagi materi aku ya? Oh iya, jadi kan aku ini kan orang cacat nih kawan-kawan ya. Jadi orang cacat tuh susah nyari kerja kawan-kawan. Serius. Terutama aku nih. Aku merasa susah cari kerja tuh karena ada syarat yang namanya good looking. Serius. Aku good looking. Cuman orang nengoknya harus mereng. Oh iya good nih. Harus gitu. Konda enggak good looking aku. Jadi susah looking jatuhnya.
Susah benar aku. Saking susahnya aku cari kerja, aku sampai pernah bang, daftar PNS, jalur disabilitas. Cacat ya kan? Boleh dong. Masa gak boleh? Begitu pas nyampai, set, nyampai. Langsung balik bang. Banyak yang cacatnya lebih sempurna bang. Aduh kayaknya aku cuma salah tidur ya lah. Aku coba daftar kan disabilitas kan. Terus ditolak tuh katanya. Ternyata harus ada yang namanya surat cacat gitu. Cacat pun harus ada validasi bang. Ya Allah Akbar. Aku bilang, ah, harus ada surat cacat nih. Datang nih, minta surat cacat. Nyampe aku tengok, balik lagi bang. Kayak markas X-Men bang. Wah, kok makin jadi aku bilang nih. Makin pesimis aku. Ada, kayaknya gak usah lah aku bilang. Pernah lagi waktu itu aku ngelamar kerja di salah satu minimarket, kita sebutnya Merit. Merit itu aku ngelamar tuh. Aku kali ini coba dua pintu kemungkinan. Ngelamar di normal, ngelamar di cacat gak? Kupikir kan kemarin ditolak karena negeri kan? Kali gak swasta, ada standar lain ya kan? Kali gak, mana gak kita tahu. Ngelamar aku nih, set, di normal. Di cacat aku ngelamar gak? Set. Nunggu kabar, seminggu kemudian aku dapat kabar loh. Bang, silakan datang interview. Pas aku datang, set, kok normal semua aku bilang. Dicacat aku gak dinotis bang. Jadi di normal aku bang ngelamar ya. Aduh, ya Allah. Aduh pulang gak lah. Pulang akhirnya tuh. Ada-ada. Makanya aku pikir kayak gini nih, gimana ya? Gimana caranya orang cacat nih dapat kerja gitu? Terus aku googling. Tiba-tiba pas lagi googling, aku dapat artikel. Ini fakta kawan-kawan. Di tahun 2018, angka kelahiran anak cacat meningkat. Luar biasa dah tuh. Meningkat bang. Makin tahun makin banyak orang cacat tuh. Nggak menutup kemungkinan di tahun 2042 orang cacat jadi mayoritas. Nggak menutup kemungkinan tuh orang cacat jadi mayoritas. Jadi nanti bakal ada kejadian nih, set. Wah, misalnya di bus, di angkutan umum, set. Wah, isinya orang cacat semua. Wah, bus berhenti, shh. Orang normal masuk, set. Wah, satu berdiri, nggak dapat tempat duduk, ya kan? Ditengok sama orang cacat, ya Allah, berdiri. Oh, kasihan, mana normal lagi, katanya. Oh, iya, tuh. Orang cacat satu tuh, inisiatif, ya kan? Yang paling baik, ambil tongkat. Bang, duduk, bang. Duduk, bang. Duduk, bang. Duduk. Kasihan, bang. Kasihan, bro. Lengkap, bro. Terus kan, angka kelahiran anak cacat kan meningkat tuh. Pasti ada kemungkinan bakal ada anak cacat yang pintar akan lahir gitu. Kayak Stephen Hawking, tahu Stephen Hawking ya? Nanti seandainya dia bakal lahir, set dia lahir, aku bakal ajak dia ketemu, terus bikin perusahaan yang isinya orang cacat semua. Wih, jadi itu misalnya deal tuh. Jadi nanti di setiap lantai dipisahkan gak dari job desk, dari kecacatan. Lantai satu buntung kaki kanan. Lantai dua gak boleh, buntung kaki kiri gak boleh. Takutnya nanti ini olo-oloan, ah kau kebak! Kau tuh kanan! Takutnya gitu, Adi. Nanti gak menutup kemungkinan pun di salah satu lantai, ada yang kayak aku. Palanya mereng kanan semua. Semuanya disesuaikan tuh bang. Dindingnya mereng. Komputernya jajar genjang. Bikin laporan pakai tulisan italik. Terus nanti kita siapkan satu orang normal untuk jadi OB. Iya. Yeah. Hey normal! Wah, disuruh-suruh orang cacat nanti dia. Tapi masalah di gedung ini aku baru ketemu nih bang. Kan semuanya cacat ya. Yang normal cuman OB ya kan. Masalahnya security-nya juga cacat ya kan. Nanti maling di sana adalah maling yang paling berani bang. Wah, security-nya buntung kaki nih. Set, wah. Tiba-tiba ada maling. Malingnya Star Syndrome. Kejarlah kalau berani. Sekian aku tanya, makasih.